Oke, halo, balik lagi di Tampan Gaming dan Gidi Snokep. Kembali lagi dan Gidi sini dan di game GTA 5 Roleplay lagi, teman-teman. Oke, hari ini aku bakal yang namanya modif mobil Karin klasikku ya, teman-teman ya. Sesuai janji aku di minggu kemarin ya. Udah 6 hari ternyata waktu aku lihat videonya ya, teman-teman ya. Dan baru sempat untuk record lagi dan mau coba untuk modif. Dan aku udah coba SMS bengkel, katanya ada ahli dan dia bisa modif. Jadi kita langsung meluncur aja ke sana. Mobilnya ada di sini ya. Kita langsung pakai aja. Nih, sebenarnya nih pengen entar-entar guys modifnya, karena uangku baru kekumpul lagi nih, baru kekumpul 10 juta lagi. Baru aja kekumpul 10 juta lagi. Soalnya takut enggak cukup kan, guys? Kan mobil ini apa namanya? Mobil apa sih? Mobil dealer, karena mobil dealer kan agak lumayan mahal ya, teman-teman. Gak lumayan mahal. Oh iya, jangan lupa tekan like-nya dulu lah guys. Let's go. Oke. Okay. Langsung kepala itu aja. Karena sebenarnya ini mau ntar-ntar dulu gitu loh. Modifnya tuh pengen ku ntar-ntar dulu gitu. Karena ini guys, apa? Apa sih namanya? Ada mobil baru lagi yang pengen aku incar sebenarnya. Cuman ya ya udahlah. Oh ya nih, facecam-nya kayaknya aku pindahin ke kanan dulu sehabis sih, teman-teman ya. Bentar aku pindah ke kanan dulu, guys. Biar kalian lihat speed-nya. Oke, okay, kita udah di sana. Karena kayak kemarin dari kemarin aku review mobil tuh apa namanya? Facecam aku ada di kiri itu. Kayak speed kalian bakal ketutupan ya. Apa, let's go. Jadi sesuai voting kalian, warnanya bakal jadi pink salmon. Mungkin nanti aku bakal kasih ini ya. Apa namanya? Perpaduin warna gelap mungkin biar nggak terlalu terang, nggak biar nggak terlalu pink banget. Kayak kalau warnanya warna-warna agak gelap-gelap gitu agak ngacir ya, karena kan kita buat hope sweet ya kan, ngumpet-ngumpet biar nggak terlalu terang gitu dan gampang diingat. Tapi mobil ini udah rame banget sih yang punya sih guys, emang enak banget sih mobil ini, gila. Ini nggak tahu ya tulisan depan ini bisa di bisa diilangin atau enggak, kurang tahu nih guys. Let's go. Mana kemarin kalah UFC ya kan? Aku kalah UFC itu hampir 7.500. Untungnya temanku ada yang ngebeat lagi kan. 10 juta, duitku balik 6 juta guys. Jadi aku rugi sekitar 1.500 asli. Puyeng banget dah. Kemarin kalah UFC guys, random-randoman gitu kan. Aduh. Ya udahlah, kita gaskui langsung ke bengkel lah ya. Oke, udah sampai di bengkel nih. Semoga nggak gitu rame ya. Nah, kalau rame kayaknya ada kursi juga. Mana nih tukang modifnya nih? Mobil yang itu nih, mau yang kubeli banget itu tuh ya. Karin. Yang ini. Tapi motifnya. Wih, ini kemarin aku kalah sama orang ini, cok. Modif. Tekanannya berapa? Modif mana nih? Oh, ini. Nah, itu punya masnya itu tuh, yang itu yang lagi ngobrol sama ojek mas Joshua. Abang ahli, saya ya. Bisa modif kah? Bisa, bisa. Oh, lagi antri ya? Iya, lagi antri. Oke, okay. Ya udah saya di luar ya bang ya. Oke. Okay. Ternyata lagi antri guys, ahlinya kayaknya cuma satu doang ya. Jadi kayak kita keluar dulu deh. Ada mbak-mbak anjir. Kita antri dulu deh. Oke, kita antri dulu guys, karena kayaknya itu agak lama ya. Modif motor tuh percil-percilnya tuh banyak banget, apalagi motor kota percilnya pasti banyak banget. Jadi ya kita antri dulu aja deh ya. Oke, lah ada ibu yang tadi. Loh, ibu yang tadi. Oh, ini mas yang tadi. Iya, Bu, yang tadi di kota. Oh, udah sampai sini aja, Mas. Iya, mau modif, Bu. Ibu, ibu kemana nih? Naik motor kenceng. Enggak, saya mau parkirin, berasap Pak tadi. Oh alah, oke oke. Ya udah Bu, enggak apa-apa. Selamat iya Bu, siap. Iya, lagi ngantri cuman satu doang. Ibu tadi ibunya itu ketemu di kota tadi, guys. Dia pincang-pincang jalannya di mana? Pincang di mana? Di daerah apa? Rusun Kota kalau enggak salah tuh. Oh iya ya, sekarang parkir di depan sana coy. Lupa saya.
Pantesan ibunya ke depan sana tuh, Jess. Kita tungguin nih, masih lama banget nih. Ini udah sekitar 5 menit kita nunggu nih. Ya udah, kita tungguin aja lah ya. Mas, boleh mas? Oh, bentar ya mas, aku ambil mobilnya. Boleh, boleh. Oke, ternyata udah kelar ya guys ya. Ternyata antri 2, anjir, lama kali. Kita ambil uang sekalian dah. Anjir, anjir. Bawa berapa nih? Kayaknya sih habis sekitar 1.500.000. Kita bawa 2 juta lah ya. Kita bawa 2 juta. Uangku minus 30.000, anjir. Oke, kita sepakat mobilnya diwarnain warna pink ya. Pink salmon, jadi kita gaskan. Kayaknya velgnya gak usah diganti sih. Ini udah keren banget velg defaultnya. Tapi nanti kita cek ya. Di mana bang? Apa aja nih? Ini dikunci ya? Iya. Ah, coba bang. Nah. Nah, iya. Masih ingat saya gak mas? Ini ngomong sama siapa? Oh, bukan. Ini warna dulu mas, warna primernya jadiin salmon aja bang. Salmon. Ya. Perlesennya kita itemin gitu kali ya. Mantap. Ntar aku cuci aja. Boleh, 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 boleh. Gampang kotor soalnya mobil ini, harus dicuci dulu. Mahal kah tadi warna berapa om? Aduh, belum kulihat. Oh, belum lihat ya. Oke, oke. Oke, kita lanjut lagi guys. Di oh ini depan. Di depan. Ya, ini depan. Mana? Lingkaran kecil depan itu. Oh. Ya, boleh, boleh, boleh. Terus ada 3 doang. Oh, yang lengkap aja ada K sama RS-nya. Yang lengkap. Ini berarti. Nah, ya, ya, itu. Guys. Cerobong atasnya doang, topinya doang 200.000, guys. Pusing-pusing lu. Sama bang, kayak tadi 200.000. Nambah tulisan gitu doang 200.000 ya bang ya? Iya. Uyeng juga nih saya sama mobil gini nih. Lanjut bang. Apa? Di depan-depan, di headlamp. Ya boleh bang. Defaultnya apa? Ini defaultnya. Terus? 1, 2, 3. Dua deh bang, dua bang. Dua ini. Dua bang, yang pink bang. Nah ya. Sama juga kah? Bentar aku hitung lagi. Nih. Gak cukup sih guys, 2 juta guys. Keren tapi gimana? Nah ini 145.000 aja. 145. Masuk. Lanjut apa lagi nih bang? Untuk ini, depan nih. Oke. Yuk, boleh. Dari awal ya. Ya. Satu masih antri. Ya. Udah kah? Nah, ini balik lagi nih malah. Iya. Bagaimana? Banyak banget, bang. Oh, 8. Coba yang nomor 4 tadi. Oh, ini ya. 1 2 3. Oh, ini 3, 3. Nomor 3, bang. 8, 8. 8 coba, yang 8. Nomor 8. Sabar, bang, bang, sabar, bang. 8. Ah, satunya lagi, satunya bang, lagi. Kok cabut? Kok cabut kok, bang? Ini sih bang, ganteng bang. Boleh, hitung lagi ya. Boleh, boleh. Wah ini sih mahal sih guys, cup segede gaban gini sih mahal sih guys. 400 tembus kali ya. What the fuck bro, mahal banget guys. Ini, top. Ini jadi 191.000. Oh 191. Aku genepin aja deh jadi 190. Oke. Lanjut apa lagi nih bang? Ini bagian belakang nih. Boleh. Terus ini karbon. Ini yang biasa. Ini yang stiker. Oh, yang biasa default aja, bang. Balikin aja. Nah, udah. Bumper enggak ada. Nih, fan. Ini apa nih? Oh, iya iya, boleh-boleh.
Dari awal, Bang. 1 2 3 4 5 Masuk. 7 3 coba, Bang. Jalu nih. 3 nih. Lagi masuk. 4 4 ini. 5 5 ini. Yang panjang tapi warna pink, Bang. Ada enggak? Warna pink ini. Nah, ini tuh. Ini berapa nih? Dah, ini aja boleh. Anjay. Jalu, guys, jalu. Jalu mobil. Sama sih 190 sih, yakin banget nih. Udah habis 1 juta nih, guys. 200.000. 200.000. Oke, siap, Pak. Tenang aja kalau sama Diki nih. Kalau sama Diki, sama Dudung nih. Lanjut, Pak. Nah, ini atas nih. Oke. Bagian roof. Wah, pink aja deh, Bang, berarti, Bang. Nah, ini mantep banget ya. Kukira yang atas nggak bisa diganti, guys. Ternyata bisa warna pink. Beuh, mantep banget nih. Ini jadi 218.000. Begini doang mahal ya ternyata ya. Parah, Bang. Aduh, nih kita udah habis 1,5 nih, Bang. Gini doang nih, Bang. Skirtnya nih. Oh, boleh. Bagian samping. Udah, ada dua doang. Satu sama dua. Mana? Ini satu. Ini dua. Oh, enggak usah, Bang. Enggak usah, Bang. Nah, biarin aja. Ini spoiler. Oke. Hitung, Bang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Anjing. Bagus, Cok. Bang, banyak banget, Bang. Bagus lagi, Bang. Oh, ini belum kelar, Bang. Belum ini. Oh, ya udah. Terus, Bang. Sabar, Bang, kulihat dari jauh, Bang. Abang enggak? Bagus tadi itu, Bang. Abang geser aja, saya lihat dari jauh, Bang. Anjir, banyak juga modifan mobil, kampret. Itu tadi kayak mobil tua banget ya, hancur, Bang. Kayaknya yang terakhir sih, Bang, cakep, Bang. Yang terakhir ya? Nah, ini, Bang, berapa, Bang? Aku hitung lagi, Bang. Ceper gitu, mobilnya udah ceper. Suara knalpotnya tuh enak banget gitu, blok. Kayak mobil ini apa sih namanya? Jadi 182.000. 182. Kantong 2447. 2447. Lanjut, Bang. Udah, untuk body part-nya udah semua. Udah ya. Berarti lampu diputihin, Bang. Udah belum nih ya? Lampunya? Belum. Coba. Ini untuk lampunya. Ya, berapa tuh? Mahal nih, kampret nih mobil ini. Mobil ini. Jadi 145. Gila lu. Terus plat nomor diitemin. Nah, iya, Bang. Berapa, Bang? Ini bentar. Bagus hitam atau putih ya? Hitam lah. Demen kelihatan tulisannya. Jadi 43.000. 43.000. Wah, bener 2 juta pas bener, guys. Apalagi? Terus adanya apa lagi ya, Bang? Oh, klakson do, Bang. Klakson. Velgnya warnain putih kali ya. Ini. Oh, yang lain berarti, yang do satunya. Tut. Cobain terus, Bang. Yang lain, Bang. Jelek motornya. Nah, ini. Nah, ini berapa, Bang? Iya, ya. Sama, 43.000. Apalagi ya, Bang, ya? Tempat duduk gitu enggak bisa, Bang. Ntar aku coba dulu. Enggak bisa.
Oh nggak bisa ya. Terus ini tulisan depan ini nggak bisa dicabut bang, rootless rootless nih. Kayak nggak bisa deh guys. Ini dari pembuatnya kali ya. Keren sih ini. Nggak ada ya. Ya udah bang, terakhir peleknya aja bang, ganti warna putih bisa nggak? Kita ganti warna putih nih biar kelihatan. Kalau hitam nih kayak apa ya? Kayak jungkir. Wah, tadi bang. Satu. Ya. Nah, ini nih, satu. Coba yang lebih terang ada enggak, bang? Servis off. Ada. Wah. Lagi yang lebih terang dari ini? Nih. Bukan. Wah, itu tadi, bang. 53 nih. Wah, ini sih. Berapa nih, bang? Ini aja deh. 39. Keren banget, cok. Shit, man. Emang pink kalau dipadin sama putih itu joss banget. 26.000 aja. 26. Oke, ada lagi enggak kah, Bang? Ini doang kah? Ini doang. Ini doang ya. Ya udah, oke, sip, cakep. Tersmoke neon. Wah, enggak suka saya, Bang. Okay. Ini aja. Just siap. Wow, keren banget, cok. Shit, man. Gila, pink tuh kalau dipaduin sama putih tuh, beuh, mantep banget, cuy. Asli dah. Asli mantep banget. Boleh tuh dari jauh tuh. Cantik banget. Sorry. Wah, gila. Ntar kita lihat dari ini ya, dari hasil jauhnya ya. Ada cewek anjir. Udah. Kita tunggu kelar di modif dulu lah, guys ya. Kita tunggu di luar dah, biar li bengkel rame banget nih ya. Kayaknya next project bengkel sini harus kita gedein ya, gila. Rame banget sih. Oke, kita tungguin dulu dah ya. Wih, mobilnya lama kali. Ada cewek, kita ajak ngobrol aja dah, gabut banget. Wah, ada cepat. Ada pegangan lo. Ada cowoknya anjir. Loncat. Mari cari bantu, Mas. Enggak, Bang, saya lagi nungguin mobil saya jadi nih. Mobilnya Mas. Itu lagi dicat kayaknya. Cowok yang langsung marahin gue, guys. Gue jadi ngeri, guys. Om, ini mau kemana, Om? Oh, ke Perumnas. Oh. Ini banyak orderan online. Oh, iya. Yaudah, hati-hati, Om, ya. Oke, siap. Keren banget mobilnya yang di amplas gini, ya. Warna-warna amplas ini tuh coklat-coklat keju nih, guys. Warna coklat keju nih keren banget. Bawa berapa, Bang, orderan online biasa, Bang? Apanya? Alatnya? Iya. Alatnya di mobil 30, di kantong 15. Repair kit. Iya, yaudah. Yaudah, hati-hati ya, Bang, ya. Oke. Okay. Gila, dia bawa 45. Takutnya servis 45 biji kendaraan kali ya. Gila. 45 ini loh. Tool kit, repair kit tuh. Ish, motor apa nih? Motor CBR kayak ini. Woi, udah jadi nih mobil kita, kawan. Cantik banget, kawan. Ini punya Om ya, bukan, Om? Iya. Udah jadi kah? Udah jadi. Oke, okay. Makasih ya, Bang. Okay. Yuk, sama-sama. Bang, makasih ya, Bang. Iya, Bang. Saya duluan, Bang. Jangan lupa masukin garasi ya, Bang. Oke, okay, siap. Oh iya, suruh masukin garasi dulu, guys. Kita masukin garasi dulu, guys. Let's go. Tempat duduknya warna pink lagi tuh, lihat. List ya. Wuh, ganteng banget, kawan. Aduh, kalau pagi sih ganteng ya, guys ya. Kalau malam nih enggak gitu kelihatan ya. Tapi sih kalian tuh lebih suka lihat mobil ada neonnya apa enggak sih? Kok aku kayaknya enggak gitu suka ya. Kayak mewah banget, kayak ondel-ondel gitu loh, guys. Aku menurutku tuh kayak ondel-ondel gitu loh. Oke, kalau habis servis itu emang harus dimasukin ke garasi ya, guys ya, biar ke apa ya? Istilahnya kayak takutnya kan nanti kalau belum dimasukin tuh mobilnya itu belum ke safe atau apa warnanya atau modifan itu belum konsep, guys, kalau belum masuk ke garasi gitu. Wow, ganteng banget, kawan. Ini kita cek dulu nggak sih? Kita parkirin sini dulu kan. Terus kita lihat garapannya bapaknya ya. Kenapa ada nama Endo di situnya, di talang AC-nya? Ganteng banget, coy. Asli nggak bisa ini kayak gini nih. Bodoh.
2 juta melayang nih guys, satu kali modif nih ya. 2 juta melayang puyeng ya guys ya. Aduh, tapi kayaknya plat nomornya bagus warna putih ya sih. Iya enggak sih? Ya kayak bagus warna putih deh guys ya. Waduh, gila-gila. Ini ganteng parah sih guys. Oke guys, mungkin segini aja modif-modif mobil hari ini ya. Ini cukup lama ya, aku record hampir 49 menit, hampir 50 menit guys buat nungguin bengkelnya. Ya semoga, saran sih buat bengkel kota kita nih ahlinya diperbanyak ya, karena pegawainya tuh udah banyak sih guys, tapi yang tadi yang bisa modif itu cuma satu. Jadi ya kita harus antri lah istilahnya. Ya kalian bisa bayangin aja kalau nanti bengkelnya lebih luas lagi, kalau ini cuma satu, puyang juga guys ya. Cuman ya mungkin itu strategi dari bosnya bengkel juga, biar apa ya, biar nggak terlalu cepat lah untuk menuju ke ahli, mungkin kayak gitu, karena ya serunya kan progresnya itu guys. Oke, mungkin segini aja dulu video modif mobil si Karin klasiku ini. Nanti ditunggu aja, aku bakal mau ngambil mobil baru lagi yang bakal turun ke kota. Ditunggu aja guys. Ini menurut kalian gimana, rating dari 1 sampai 10 kalian komen aja di comment box bawah. Semoga seperti ekspektasi kalian ya, karena ini udah menurutku udah ganteng parah sih guys ya. Ini ganteng parah sih. Pink sama putih tuh cakep banget ya guys. Mungkin nanti kita coba warna lain ya di mobil yang lain juga. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar enggak ketinggalan kalau ada video baru. Bye bye semuanya. Dadah. Thank you guys. Dah.